Hai, Assalamualaikum. Anda bersama saya Aida Kamalia dan mari kita lihat apakah berita teknologi yang menarik dari dalam dan luar negara sepanjang minggu ini. Berita minggu ini dimulakan dengan pelancaran Honor 9 Lite di Malaysia, iaitu peranti dengan sokongan 4 kamera pada harga RM749. Ia membawakan rekaan skrin bingkai nipis, chip Kirin 659, memori 3GB RAM dan bateri berkapasiti 3000 mAh. Selain itu, Wiko Tommy 3 telah hadir ke pasar Malaysia pada harga RM329 sekaligus meletakkannya telefon dengan skrin 18.9 paling berpatutan. Ia membawakan sokongan LTE, memori 1GB RAM dan menjalankan Android Nougat berbanding Android Oreo Go Edition. Xiaomi Malaysia telah membawa Mi Electric Scooter ke pasaran tempatan yang mana boleh didapati pada harga RM1,699. Mereka juga telah mula menjual periuk nasi pintar Xiaomi dengan kawalan melalui aplikasi yang ditawarkan pada harga RM349. Selain penjualan peranti baru, Xiaomi Redmi Note 4 dengan 4GB RAM kini telah mula menerima potongan harga yang kini dijual pada harga rasmi RM699. Bagi memudahkan pengguna mendapatkan peranti Xiaomi ini, satu lagi Mi Store akan dibuka di Kuala Lumpur yang mana bakal terletak di pusat membeli belah NU Central. Minggu ini telah memperlihatkan gambar untuk siri Huawei P20 telah tertiris sepenuhnya dengan memperlihatkan rekaan skrin bertakuk pada kesemua peranti ini. HTC U12 pula dijangka akan hadir dengan chip Snapdragon 845, keupayaan dual kamera belakang dan sokongan Project Treble melalui info yang tertiris di web. Untuk yang menantikan peranti baru Xiaomi, peranti Mi Mix 2S akan dilancarkan pada 27 Mac ini yang dijangka turut hadir dengan chip Snapdragon 845. Microsoft telah mengumumkan penawaran Surface Book 2 di Malaysia pada harga bermula RM6,899 yang mana bakal ditawarkan seawal minggu hadapan. Selain itu, para pelajar kolej dan universiti kini boleh mendapatkan diskaun 10% untuk pembelian peranti Microsoft Surface yang ditawarkan sehingga 30 Jun ini. Bercakap mengenai Microsoft, mereka telah mengesahkan Windows 10 S akan hadir sebagai S mode pada Windows 10 melalui penawaran kemaskini akan datang. Microsoft juga dikatakan akan menyertakan platform kecerdasan buatan pada Windows 10 akan datang bagi memudahkan tugasan yang melibatkan pembelajaran mesin ini terus dilakukan pada PC. Google pada minggu ini telah memperkenalkan Android P Developer Preview dengan sokongan skrin bertakuk bersama talam notifikasi yang diperbaharui. Google juga telah membolehkan anda melawat Taman Disney terus melalui Google Maps, termasuk melawat Taman Guardians of the Galaxy dan juga Rumah Mickey. Selain itu, fungsi Google Lens telah diaktifkan kepada semua peranti Android bagi membolehkan pengguna membuat pengecaman sesuatu objek melalui kamera peranti. Di Malaysia, Grab bakal memperkenalkan inisiatif khas untuk pelajar menerusi Grab Varsity dengan penawaran diskaun untuk tambang yang lebih berpatutan. Tarikh penamatan siaran televisyen analog di Malaysia telah ditangguhkan ke suatu tarikh yang diberitahu kelak bagi memastikan terlebih dahulu kesemua kawasan di Malaysia boleh menerima penyiaran digital. Di samping itu, sekitar 1.6 juta akaun talian prabayar mungkin ditamatkan atas pemberian maklumat pendaftaran meragukan bagi mengurangkan kadar mesej pemutus spam dan juga promosi. Sebelum menutup tirai mingguan aman seminggu ini, The Sims Mobile kini telah sedia dimuat turun untuk pengguna Android dan juga iOS setelah dilancarkan secara percubaan sejak hampir setahun. Permainan perlumbaan Aspart 9 Legend dilihat bakal hadir tidak lama lagi dengan paparan grafik yang lebih menarik bersama sejumlah mod permainan baru. Permainan Fortnite Battle Royale pula akan hadir ke peranti mudah alih dengan kebolehan permainan di antara platform yang mana versi ujiannya akan ditawarkan seawal minggu hadapan. Jadi itu adalah rangkuman secara ringkas dari kami di Amans untuk minggu ini. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Saya Aida Kamalia untuk Amans.